Assalamualaikum. Hai korang, selamat datang ke channel Ewala Jin. So guys, dekat luar tu, ya Allah, hujan yang amat, yang amat, amat lebat. Dan sorry kalau bising, tapi sekarang pukul 11. Aku beli ni untuk aku punya brunch dengan breakfast. Sebab aku lapar sangat guys. Kalau aku tunggu sampai hujan berhenti, takut mati reput aku dekat atas katil. So, okay, hari kita nak review Burger King, iaitu Jong Rendang. Agak mahal ya, ada 3 menu baru. Bukan 3 menu, satu menu baru tapi ada 3 jenis lah, iaitu tender grills, tender crisps dengan yang ada beefnya. So, tu, 2 ala carte, satu set ni almost RM60. Bapak mahal, nak tahu berbala ke tak? Jom tengok, okey? Oh my god guys, hujan tiba-tiba berhenti seperti memberkati video kita pada pagi ini ya. Okay guys, yang uniknya aku tak pernah rasa set ni datang dengan pilihan air teh tarik Burger King. Okay, tak tahulah sedap ke tak. So kita ada 3 pilihan di sini. Pertama adalah tender grill burger, tender grill rendang, which is ayam tu bukan ayam goreng lah, dia macam ayam ayam percik gitu. Ayam bukan percik, ayam percik lah kan. Yang ni adalah apa ni, tender crisps rendang. Ayam yang macam ayam apa, ayam yang digunakan dalam ayam chicken chop tu. Yang ni adalah double beef rendang. Mungkin this is my favourite lah. Dan peliknya guys, tak tahulah benda ni baru ke lama, tapi bagi aku benda baru, chili baru. Sedap ke tak, tak tahu. Dan kentang ni guys, tengok, kalah kentang besar, kentang KFC. Bapak besar ni jari aku. Ha, kau. Okay guys, kita nak rasa air dia tarik dulu. Dia tarik dia sedap ke? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa teh tu pahit-pahit. Aku suka sebab dia tak manis. Tak tahu sebab ais dia cair ke tak apa. Tapi juga didatangi dengan air panas ataupun air sejuk. Ini air sejuk lah ya. Aku suka. Dia pahit dan tak manis. Berlemak, berkrimi. Alhamdulillah, sedap. So, ni kentang dia. Sedap! Cili dia. Cili dia sama tak rasa dia? Weh. Cili dia rasa sambal lah. Bukan cili macam ala-ala cili murah tu. Dan cili sambal. Ini nak review kentang kan, nak review burger ni. Tapi guys, sedap. Cili dia sedap. Macam sambal-sambal. Even dah sejuk pun, dia still keras. Keras ya, keras. Dan lembut di dalam. Tak lihat. Sumpah guys, sedap gila. Iyo. Tapi dia tak rasa sedap seperasa semasa McDonald's. Tapi McDonald's tu kalau sejuk dia keras kan, sah. Okay guys, inilah masanya kita akan review yang burger ayam dulu. Tender grill, tender grill lah. Okay guys, tengok. Kedekut tak? Kedekut tak? Kedekut tak? Tak kedekut. Harga dia guys, almost satu ni RM17 ala kad ya. Kalau dia termasuk air yang kentang tadi RM20. Membazir ke? Tak tahu. Tak tahu, tak tahu. Tengok guys, kedekut ke? Dia ada bawang je, bawang Holland. Ha? And then dia ada ayam dan kuah rendang. Itu sahaja. So, benda ni kena, burger ni bagi aku lah personally, aku kena makan cepat sebab dia bagi kuah banjir guys. Kalau kau makan lambat, nanti roti bawah dia tu lemah pun. Lembek, ha? Eh, sedap weh, sos dia sedap. Tak tipu. Habis rosak make up mak. Tiba. Alhamdulillah. Rasa rendang. Rasa rendang dengan bawang ni guys. Aku rasa dengan daging mesti sedap kan.
tak kedekut ya. Tak kedekut. Memanglah RM17 kot. Kau kedekut siap ah. Tapi in case kalau kau rasa rendang tak cukup, kau beli kau boleh add on lagi tambah RM2. Kalau kau add on cheese boleh RM2 juga. Cheese rendang, yaks. Lembut ayam dia guys. Selembut roti guys, sumpah ayam ni lembut gila. Dan walaupun kuah rendang tu banyak ya, tapi dia tak menutup rasa ayam tu. Aku suka. Biasanya kalau macam kita makan menu-menu pedas kan, dia macam menutup rasa burger ayam tu, menutup rasa daging tu tak sedap kan. Maksudnya walaupun santan dia punya rendang ni pekat gila guys. Pekat gila. Ya Allah, that's nice, sedap. Okay ni, tadi ayam yang lembek kan, ayam lembut macam ni, yang tak ada apa, yang tak ada keropok. Ini pula ayam yang ada keropok ya, ayam ada tepung. Wuih, ini macam sedap dia. Wow. Wow. Wow, ayam dia guys. Yang ni kau nampak mungkin dia punya sos tak banyak. Sos rendang dia sebab apa? Dia tepung kan. Tepung ni dia akan menyerap lah rendang tu. So macam ni dia tak ada tepung kan. Yang ni tak ada tepung. So dia tak, rendang tu dia tak boleh menyerap. Roti je lah boleh menyerap kan. So ya Allah. Wuih. Oh my god. Oh my god. Yo, Burger King. Bapak. Sedap. Walaupun dia crunch, dia walaupun dia sejuk tapi still crunchy lagi. Dalam dia lembut gila. Ini tak rasa lembut macam ni tapi sedap ah. Dan siapa yang tak suka makan bawang, cubalah guys makan bawang kali ni. Tak rasa pun bawang tu, dia sebab rendang tu. Weh, okey lupa. Yang tender crisps ni, dia ayam dan spicy sikit. Pedas. Tapi guys, rendang dia memang pekat gila guys, tak berbaloi. Berbaloi gila. Oh, sedapnya. Ada minyak lagi. Orang kalau jumpa minyak sedih kan, kita jumpa minyak gembira. Tapi memang maksudnya memang betul-betul juicy lah kan. Aku rasa very very compliment each other. Biasa kalau kita minum air manis macam air bergas kan, bila kita makan benda yang pedas, dia akan lagi bertambah haus. Betul tak? Tapi kalau air macam ni, berlemak, bersusu ni, dia just nice. Masa tekap. Okay guys, the last but not least, kita punya burger. Mungkin ni favourite aku. Tapi ni sedap. Ni pun sedap. Alamak, kena ni. Sama juga, dia tak ada sayur je, dia sebawang je guys. Bawang, kuah rendang, peti dan roti. RM17. Mahal? Of course mahal. Sekali-sekali tak apa. Alhamdulillah. Wuih, bawang ni. Sedap, tapi aku rasa dia sedap. Yang tender crisps spicy ni, aku rasa daging dia kali ni, dia tak berminyak, which is dia tak berjuicy sangat dan dia agak kering. Tak tahulah, mungkin dia masak awal ke tadi kan. Hmm.
Walaupun rendang tu pekat, pekat gila rendang ni guys, tapi daging tu memang rasa. Ya. Daging dia ni macam daging sate tu. Ya. Sedap. Sedap-sedap, tapi bagi aku yang ni lagi sedap lah, tender strips ni. Try. Siapa yang tak suka pedas sangat, jangan risau guys, dia tak pedas sangat. Just manja-manja. Macam I. Yeah. Personally lah banget, yang ni yang paling sedap. Kedua sedap, yang ni paling. Dia sedap tapi paling tak sedap antara tiga-tiga ni. Aku rasa, tak tahulah mungkin aku dapat ke, tapi daging dia agak kering. Okay, sebab tu lah dia grill kan, dia less oil. Yeah. Tapi bagi aku tak kena lah. Aku rasa kalau daging kering macam ni sesuai makan dengan apa tu? Yang black pepper punya sauce ah. Black pepper mushroom punya sauce mungkin sedap. Guys, aku nak masuk tangan. Kemudian kita bagi kita punya our final opinion, okay? Guys, sedap sangat, sumpah. Sosnya sedap, macam sama sambal. Perfect. Okay guys, video kita sampai di sini saja. Bagi aku, yang tender crisp spicy yang tengah-tengah, burger tengah-tengah tadi, aku bagi 10/10. Bapak, sedap gila, berjuicy lagi. Yang aku dapat berjuicy lah. Yang kedua sedap, yang burger tu lah, yang tender, apa tu? Tender grillnya. Chicken tu bagi aku bagi dalam 9/10. Sedap sangat, just nice. Tapi yang paling ketiga-tiga sedap, tapi yang paling tak sedap yang double beef tadi tu lah, aku bagi 8/10 saja sebab aku rasa burger daging ni agak kering but sedap. Okay, kau cuba yang burger tadi, yang chicken tender strips, dia agak spicy tapi sedap gila. Okay guys, alhamdulillah dia tarik ni pun sedap, tak manis, pahit teh. I love it. Dan kentang dia dengan sos ni guys, surprisingly amazing. Kena try. Okay guys, video kita sampai sini saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari guys. Jangan lupa macam biasa sebelum korang belah. Okay, sebelum korang belah. Cik dah tengok glowing kulit aku. Jangan lupa tekan subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum. Bye.